Salam Indonesia. Salam sejahtera buat teman-teman di seluruh Indonesia. Pada pertemuan kali ini, admin akan memberikan informasi terbaru terupdate tentang pencairan kenaikan gaji ASN, PNS, PPPK, TNI, Polri, pensiunan ternyata tidak jadi dirapel, melainkan akan dicairkan di bulan Januari 2024. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus di video berikut. Buat teman-teman yang belum subscribe, silakan ya untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Informasi yang menyenangkan ini admin mengutipnya dari ayobandung.com. Judulnya seperti ini ya. Kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2024 tetap ditransfer Januari meski PP belum rampung. Begini kepastian Menpan RB. Dan ini berita terupdate ya, 21 Januari 2024. Lengkong ayobandung.com. Pencairan kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2024 telah dinantikan sejak diumumkan Jokowi 16 Agustus 2023 lalu. Sebelumnya telah beredar kabar bahwa kenaikan gaji PNS dan pensiunan akan dirapel karena terkendala peraturan pemerintah atau PP turunan Undang-Undang ASN 2023 belum juga disahkan. Namun hal itu telah dibantah oleh Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas yang menyatakan bahwa para ASN akan mendapatkan kenaikan gaji pada bulan Januari 2024 ini. Nah, ini merupakan pernyataan terbaru ya dari Menpan RB bahwasanya para ASN akan mendapatkan kenaikan gaji pada bulan Januari 2024 ini. Walaupun ya tersiar kabar akan dirapel ya, itu adalah namanya informasi ya, dan kita berharap ya ini informasi yang terakhir ini adalah benar-benar dicairkan di bulan Januari. Sebagaimana diketahui, kenaikan gaji yang bakal diterima oleh PNS 8% dan nominalnya, sedangkan untuk pensiunan sebesar 12%. Anas menyampaikan bahwa PP yang menyangkut hajat hidup ASN tersebut kini hanya tinggal menunggu waktu untuk segera diterbitkan oleh Presiden Jokowi. Ternyata ya, peraturan pemerintah ini sekarang kita tinggal menunggu diterbitkan saja oleh Presiden. Persoalan pengesahan PP tersebut hanya soal waktu, di mana Menpan RB memastikan bahwa pada akhir Januari ini akan cair ke rekening masing-masing ASN. Dalam hal ini, Anas menghimbau untuk para ASN tidak lagi risau terkait pencairan kenaikan gaji pada tahun 2024. Ya, itulah kabar hari ini ya. Untuk teman-teman ASN baik PNS, PPPK maupun pensiunan bahwasanya terjawab sudah yang semula tersiar kabar bakal dirapel ya, ternyata ada informasi terupdate lagi, justru kenaikan gaji 8% dan 12% akan dicairkan akhir Januari 2024. Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalam.